dari Depok. Iya, dari Depok. Saya Samsul Arif, biasa dipanggil Sam, dari Red Black Jog Motor, yang tepatnya sekarang lagi di Red Black 1, jadi tepatnya di Jalan Arya Putra, Sawah Baru, Ciputat. Dulu awalnya sebenarnya bukan di sini Red Black 1, itu sebenarnya di yang sekarang Red Black 2, yaitu daerah Serua. Seiring jaya waktu, saya ingin memperluas usaha saya. Akhirnya saya bikin cabang di sini, alhamdulillah. Red Black pertama 2010, Red Black yang kedua ini 2013 saya mulai merintis yang di sini. Akhirnya saya setelah itu saya fokus yang di sini, jadi pusatnya di sini gitu. Mulai dari situ terus kita berkembang, berusaha untuk menambah cabang lagi, tapi karena keterbatasan tenaga, istilahnya sumber daya manusia, akhirnya kan saya lempar ke saudara-saudara saya. Awalnya kita tertarik ya sama motor, sama jog motor, karena mungkin lebih simpel gitu kerjaannya. Terus pangsa pasarnya juga lebih banyak gitu loh, apa istilahnya sasarannya itu lebih banyak. Awalnya dari itu, dari saudara juga yang di Black Suite Kemayoran itu, kita ngambil ilmu dari sana. Dia istilahnya bapak guru kita lah, belajar dari segi proses, segi marketing, akhirnya berusaha apa untuk mencoba untuk berdiri sendiri. Alhamdulillah ya, jalan sekarang. Kalau sekarang kan lebih banyak orang lihat desain dari online gitu kan, dari Google gitu. Selagi kita bisa masih kerjakan, masih bisa mampu, pasti kita terima gitu. Tapi seiring jaya waktu, makin banyak kerjaan, akhirnya kita lebih ke fokus yang lebih potensial dan lebih simple gitu. Lebih apa ya, lebih cepat dikerjakan. Bukannya tidak mau menerima yang susah, tapi lebih ke apa ya? Turnover-nya lebih cepat gitu. Iya. Salah satu customer saya, langganan saya dari jauh-jauh dari Depok buat masang jok NMAX-nya, yang sebelumnya udah pernah dipesan lewat WhatsApp. Jadi datang tinggal pasang, nggak perlu nunggu waktu lama. Pesanannya itu tergantung kerjaan numpuk apa enggak gitu. Paling lama sih seminggu. Model bisa request sesuai selera. Ini namanya model Eropa, ikutin model X-Max Eropa. Karena di X-Max jadi dimensinya lebih kecil, disesuaikan. Ini bahan yang dipakai MBTEC Camaro Black. Yang sebelah samping MBTEC Reader, Cruiser Reader ya, modif karbon. Sudah kelihatan hasilnya. Itu awalnya kan dari anak motor, dari satu klub ke klub lain, terus akhirnya kan dari teman ke teman, mulut ke mulut, sampai ke sini. Kita dibantu di Red Black 1 ini 3 orang. Pada dasarnya sih mereka saat itu untuk bisa semua. Jadi saat yang satu pulang, yang satu libur, itu masih bisa menghandle gitu.
kedepannya juga kalau memang mereka mau buka sendiri itu menguasai. Ini lagi ada pesanan jok NMAX nih, dari salah satu dealer di daerah Jakarta. Jadi mereka pesen untuk model yang sama. Ini disebutnya sih model apa ya, cumi gitu ya. Mungkin namanya kurang keren tapi ya emang disebutnya seperti itu. Ini lagi edisi ini ada 8 biji. Alhamdulillah udah rutin ini. Bisa sebulan sekali. Pastinya beda lah. Istilahnya pesanan partai ya lebih otomatis beda lah. Terus juga masalah kepercayaan. Awalnya mungkin kita seperti DP apa segala macam, kan udah terbiasa ya, lebih ke kekeluargaan lah, misalnya sama-sama saling membutuhkan gitu. Sebenarnya sih kita nggak milih-milih motor apa-apa ya, cuma lebih ke apa yang bisa kita kerjakan, atau mungkin masalah waktu mungkin kita bisa nego baru bisa kita kerjain semua. Misalnya masalah waktu gini, orang banyak kerjaan otomatis kan nggak bisa kerja cepet. Kalau orangnya oke, masalah waktu, sebenarnya motor apapun kita kerjakan. Ini adalah jok NMAX yang di order sama customer saya, pelanggan saya. Dia mengirimkan gambar khusus, pengen seperti ini. Kita buat, ini kita sebut namanya model Cobra. Mungkin ada beberapa model Cobra, cuma yang kita bikin seperti ini. Kita aplikasikan bahan MDT Camaro. Dengan sedikit penambahan bahan MBT Reader di depan, gunanya untuk pemanis sekaligus untuk penahan kalau misalnya ngerem biar nggak nyerosot gitu. Selain itu kita mengaplikasikan busa di dalam sini pakai busa latex, jadi kemungkinan jadi lebih empuk. Tinggal nanti datang pasang, tinggal langsung pakai.